What's up guys, kembali lagi di channel YNX Gaming. Di video kali ini kita bakal main truk molon Isuzu Giga guys, di game ETS2. Tapi sebelum melanjut video ini, gua mau ngasih kalian game keren banget. Dan gua punya kode voucher yang bisa kalian tukerin di dalam gamenya untuk mendapatkan hadiah. Ini dia gamenya guys. Nah guys, nama gamenya adalah Fate Fantasy 3D. Sesuai dengan namanya, game ini adalah game MMORPG dengan kualitas grafis 3D, di mana kalian di sini bisa bermain dengan teman-teman kalian secara online, membangun aliansi ya untuk menggempur musuh kalian. Selain itu kalian bisa custom karakter kalian. Oh ya guys, gua kasih kode gift di deskripsi, nanti kalian masukin di gamenya ini, di game Fate Fantasy, dan nanti kalian bakal dapetin diamond atau hadiah-hadiah lainnya seperti koin atau skin ya. Nanti kalian tukerin aja. Dan kalian bisa lihat di sini gameplaynya seperti ini, yang namanya game MMORPG. Teman-teman yang udah pernah main game seperti ini pasti paham lah ya. Kalian bisa ngebangun kekuatan kalian di sini, memperkuat persatuan kalian, upgrade senjata, dan ya pokoknya yang bisa kalian pakai untuk melawan musuh kalian nanti ya. Dan game ini ada dua musim guys, dari musim yang cerah ke musim yang dingin, atau musim panas ke musim dingin guys ya. Ada 10 kota di dalamnya yang berbeda-beda dengan kualitas grafis yang berbeda, yang tentunya udah 3D ya. Untuk game ini bisa kalian mainin di Android yang ya cukup ringan ya, tapi kualitas gamenya menurut gue ini sih bagus banget ya. Nah, buat teman-teman yang pengen mainin ini game Fate Fantasy, linknya ada di deskripsi. Kalian jangan lupa masukin kode gift yang gue kasih ya, nanti tukerin di dalam gamenya ya. Oke guys, kita bakal lanjut lagi ke game ETS2 nih guys. Come on, gua baru aja order ini mod Isuzu Giga ini sama Om siapa lupa gua itu. Pokoknya dari SA produk ya. Dia nggak cuman ada mod ini aja, ada ras yang baru juga. Wadaw, ini jalannya udah mulai off road ya nih. Baru aja keluar dari gudang guys, yang lewati jalur yang ekstrim ya, seperti biasa nih. Jembatannya setapak coy. Wah, wow, gue mau coba interior aja nih. Gue mau uji skill. Ternyata bisa lewat ya. Depannya ada mobil polisi. Lah. Kok mobil polisinya ngawur guys? Gue belum. Waduh, gue belum selesai lewat jembatan dia udah nyelonong aja. Oh, belakang ada mobil. Gue belum dapet jalan dia udah nyelonong-nyelonong naik jembatan coy. Nah bener itu mobil polisinya. Nah sekarang dia tuh ada depan-depan sama polisi, PS polisi guys. Macet dong dia jadinya ya. Nah tabrakan. Bener-bener aduh kacau. Aduh. Ada Hino kacau nih. Hino tronton kacau. Hinonya goyang dobret guys. Kenapa Hinonya tuh geter. Waduh gak bener ini trafiknya di sini guys. Banyak kejadian yang gak terduga guys ya. Tadi polisi mau nyerobot jalur jembatan gua ya, dan itu udah Hino goyang-goyang dobret. Oke, let's go dah. Kita melewati daerah perkotaan ini guys, tapi ini jalannya kemana nih ya, kanan apa kiri pak? Wah, lupa nih guys jalan nih. Kita ke kanan aja ya. Let's go. Udah dapet level up. Nah, ketemu jalan kayak gini lagi nih guys. Ke kanan ya. Oke dah, kita offroad pakai mobil molen ini guys. Enak banget itu mobilnya nih. Mana nih, kanan atau kiri? Lurus aja ya. Oh ini jalur ini guys, jalur offroad itu ya. Oke, nggak apa-apa.
Gas gun. Wuih, kita udah pakai ban yang gede banget ini guys. Ban off-road ya. Jadi kita libas aja nih. Wah, depan ada mobil sini kayak ini. Oh my god, nggak bisa, ada Hino, ada Hino pak. Oke, lanjut guys. Jalan kayak gini aja rame banget, macet guys. Bagaimana teman-teman, ini menurut kalian bagus gak nih modnya nih? Bagi gue sih bagus ini. Dan kemarin pas banget dapet potongan harga 20.000, jadi harga mod ini 30.000, murah banget guys. Yo, overtake. Aduh, ada mobil di depan. Santai emang santai. Santuy, 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 santuy. Pas tangkir yuk. Oke. Okay. Wah, ada push pak, ada push, ada push. Eh, ada Avanza. Oh shit. Gua menghindari Avanza guys. Nyeruduk mobil tanki di depan gua nih. Avanzanya abu-abu, gak kelihatan. Kok gak mau jalan ini? Busunya nih. Waduh, kacau kacau pak, gak mau jalan ya. Ambil kanan aja dah. Udah pakai ban off-road kepater di situ ya. Tuh lihat guys, mobil gua kepater. Oke dah, gara-gara gua seruduk dikit padahal langsung berhenti mobil musuhnya tadi itu. Kita lanjut guys. Oh, kena tilang. Padahal gak seberapa ngebut. Kena tilang aja sama polisi itu. Pakai ban gede aja kayak gini guys. Suspensi mental-mental banget. Gimana kalau pakai ban kecil nih? Wah, dimit terus tuh. Udah kena 2% dimitnya kita nih. Oh, gaskan, gaskan, gaskan. Nih tempat pelanggaran macet di sini nih. Oh my god, ini isinya bis semua guys di sini. Kita nggak apa-apa, kita serobot kiri aja ya. Pelan-pelan pak, pelan-pelan. Ya. Gampang mati ini, kenapa ini guys? Pater ini, mobil gua pater sini guys. Kok gak mau jalan? Oh, ngepres banget tuh. Tuh. Tuh, oke. Okay. Awas yang lain bis. Tuh, terus. Ih, ngepres banget coy. Mepet banget, jalannya sempit. Awas pak. Wah, kanan itu sungai pak. Oke. Okay. Walah, ini busnya gesut di sini guys, nggak bisa lewat ya. Oke, okay, dia udah mulai jalan. Sekarang giliran gue yang gesut nih. Wah, bus belakang gue main serobot aja nih. Depan ada bus mogok itu dihantam. Oh enggak, berhenti dia. Nah kan, bingung kan. Enggak ada yang mau ngalah nih. Bis cepat ini mogok di tengah jalan coy. Awas, awas, Hino ini ngapain maju-maju lagi. Waduh, enggak ada yang mau kasih jalan bener itu ya. Hino tempatnya sempit. Apa yang mobil pada enggak mau ngalah coy. Datang lagi nih pasukan kanter bus, ada polisi juga. Oh, macet di sana dia nanti nih. Ih, siapa lagi nih mobil tanki tronton ini, tripal atau apa itu. Gila coy, benar-benar ini jalan kayak jalan-jalan yang di PT nih guys ya. PT di kampung gue nih, PT Tebu. Kayak gini nih jalannya nih, merah licin kalau hujan, walah lengket semua. Kalau pakai motor, walah nggak bisa lewat guys. Mending
hujan sekalian deres itu, dia bisa lewat ya. Daripada habis hujan malah lengket jadinya. Waduh. Gila ini. Walah, dimi pelan-pelan aja. Gila, pusonya sampai tenggelam gitu ban ya. Awas, Pak. Santuy aja, santuy. Ada kontainer Hino, coy. Bus belok mepet-mepet banget. Lampunya hidup nih. Tuh, gaskon. Sampai mana nih, coy? Sampai tempat proyek kita udah nih. Oh. Sini rupanya ada pelabuhan, guys. Kita mau naik kapal nih. Tuh kapalnya di depan tuh. Op. Nyebrang. Udah sampai aja nih, cepet banget guys. Ya dari sana nyebrang ke sini. Oh, di sini nggak ada animasi kapalnya yang bisa nyebrang gitu kan, enak kalau dilihat guys. Ya tiba-tiba udah nyebrang aja nih. Sama kayak di ETS 2 versi sebelumnya kayak gitu guys, nyebrangnya nggak diliatin ya. Oke, libas habis. Mumpung lagi sepi guys. Awas Shino tuh depan tuh. Kena polisi dong. Baru dia keluar dari pelabuhan udah kena polisi. Oke. Kabur kita guys, gaspol. Kenceng banget ini mobil. Itu Hino sampai berhenti, takut ya. Awas ada polisi. Nah lo. Sopirnya ugal-ugalan nih guys. Sumber molonnya nih. Di jalan jalan aja buku-buku nih. Awas, depan ada kontainer. Wes, gila jalur kayak gitu di ban dilibas habis guys ya. Weh, polisi tidur anjay. Polisi tidur gede banget guys. Mobil gua sampai terbang. Kaget buat coy. Wih, Lamborghini mobil polisinya guys. Paten ya. Gila, ininya polisi tidur gede banget. Mobil gua sampai lompat. Yo, come on. Lah, nggak hilang apa lagi, coy? Gua mau berhenti sini malah kena tilang polisi, coba. Oke, kita udah sampai tujuan, guys ya. Jadi molotnya sampai di sini nih. Nganter semen di sini ya. Nah, ada yang lagi bangun rumah nih. Op. Oke guys, kita sampai di sini aja ya. Kita bakal lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.